Pirang-pirang komoditas bahan pokok kang regai munggah kepantau pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, Lantim Satgas Pangan, pas ngelakuaken inspeksi mendadak ning pirang-pirang pasar tradisional Kabupaten Cirebon. Inspeksi mendadak kian dilakuaken kanggo ngantisipasi ketersediaan bahan pokok bari ngontrol rega ngejelang Natal lan tahun baru. Ning sidak Forkopimda Kabupaten Cirebon ngonangi pirang-pirang rega kang munggah ning pirang-pirang komoditas kebutuhan pokok. Munggai rega kuen mulai sing 50% sampai 100%. Kaya rega sabrang abang kang sedurunge cuma 20.000, kian sampai 40.000 rupiah per kilogram. Munggai rega kang signifikan gen ana ning bawang abang kang sedurunge cuma 16.000, munggah dadi 40.000 per kilogram. Sajene kuen rega komoditi sayur mayur kaya kentang, wortel, sabrang ijo, bawang putih lan sajene gen munggah. Bagian mengkenen pemerintah masih akan ketersediaan pangan masih cukup. Bagian yang pirang-pirang komoditas diakui ngalami minim pasokan akibat pengaruh cuaca. Sudedi Rasmadi, RCTV Cirebon.